kita mau sholat Jumat di Peru. Mari kita lihat gimana sih masjid di Peru nih. Oh, itu masjidnya. Jadi guys, muslim di Peru itu jumlahnya hanya sekitar 5.000 orang saja. Ini salah satu masjidnya. Masjid di Jalan Lakna 556. Luarnya pagar seperti ini. Dan kami masyarakat Indonesia di sini kalau sholat Jumat seringan di sini. Masjid ini punya siapa, Pak? Mesir. Mesir ya. Ya, masih sponsornya Mesir. Nah, siap. Indonesia nggak ada nyumbang-nyumbang. Pak Ustadznya belum. Tahu nih. Nah, komunitas muslim di Peru ini juga mendukung pemerintah Peru dalam pencegahan penyebaran virus corona, salah satunya dengan membagi-bagikan hand sanitizer dan sajadah yang terbuat dari kertas, karena khawatirnya kalau di karpet ada sisa-sisa virus yang masih hidup. Semua jemaah diwajibkan cuci tangan pakai hand sanitizer sebelum masuk masjid. Que es una enfermedad contagiosa que se está divulgando entre la gente, puesto que los medios de comunicación nos informan continuamente de su expansión a un nuevo lugar. Las realidades que aflijan al musulmán en esta vida son una expiación de sus pecados o una recompensa para elevar su nivel. Abu Sa'id al-Khudri, Allah esté complacido con él, relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cada vez que un musulmán pasa por un cansancio, dolor, enfermedad, preocupación, tristeza, perjuicio o jadi muslim di Peru itu banyakkan dari imigran Palestina dan Mesir, tapi saya juga banyak melihat para mu'alaf dari أن البحث عن أسباب الوقاية من الأمراض قبل وقوعها أو العلاج منها بعد وقوعها مما ini tampak luar dari masjidnya, bergaya Spanyol juga, bagus bagus sih. Oh iya, untuk organisasi Islam di Peru ada Asociación Islamica del Peru, Tarikat Naksabandia, dan Peruvian Muslim. Adapun kalau jumlah masjid hanya sekitar 5 saja di kota 5, ya pas lah. Tapi kalau kota lainnya saya belum tahu. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.